Setelah lokomotif diesel elektrik dengan klasifikasi susunan roda CC yang terakhir kali didatangkan ke Indonesia pada tahun 2016, yaitu lokomotif CC206, akhirnya lokomotif diesel elektrik dengan klasifikasi susunan roda CC pun didatangkan kembali ke Indonesia pada tahun 2023, yaitu lokomotif CC207. Lokomotif CC207 sendiri merupakan lokomotif produksi perusahaan CRRC Dalian atau China Railway Rolling Stock Corporation di Dalian. Lokomotif CC207 ini masuk ke dalam kelas lokomotif Dongfeng 4 atau DF4 produksi China Railway, tepatnya seri lokomotif DF4D. Jika kita mengulas sedikit pada proses pembangunan KCJB, sebuah lokomotif kelas Dongfeng 4 juga sempat digunakan pada proses pembangunan. Tepatnya, lokomotif Dongfeng 4 seri DF4B dan seri DF4C. Kedua lokomotif tersebut didatangkan dari Tiongkok memang khusus untuk digunakan pada proses pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Kemudian lokomotif DF4B dan DF4C digunakan untuk menarik rangkaian gerbong yang membawa berbagai kebutuhan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat itu. Dan bahkan lokomotif DF4B di Indonesia memiliki julukan khusus, yaitu lokomotif watermelon atau semangka. Julukan tersebut diberikan adalah karena warna dari lokomotifnya yang seperti buah semangka, yaitu berwarna hijau. Dan pada saat lokomotif DF4 ini berdinas sebagai lokomotif kerja, lokomotif ini juga sempat mengalami insiden kecelakaan, di mana lokomotif DF4 yang melaju dari wilayah Kicau Bojongkoneng tergelincir di sekitar Kampung Cempaka Mekar, Bandung Barat. Berdasarkan informasi yang beredar, kereta teknis didorong oleh lokomotif DF4 ini. Namun, ketika tiba di lokasi kejadian, lokomotif tidak sempat melakukan pengereman, sedangkan jalur kereta di depannya belum ada atau belum terpasang. Alhasil, lokomotif DF4 beserta kereta teknisnya pun keluar dari relnya. Dan dalam insiden ini, dua pekerja asal Cina meninggal dunia. Lokomotif DF4D atau lokomotif CC207 hanya didatangkan satu unit saja dari China. Nantinya, lokomotif ini ditugaskan untuk menjadi lokomotif penarik kereta cepat TUS jika mengalami masalah di lintas. Dan tentunya, lokomotif ini adalah milik PT KCIC. Dan lokomotif CC207 ini juga merupakan lokomotif kedua yang didatangkan dari China untuk dioperasikan di Indonesia. Lalu, lokomotif mana yang pertama didatangkan dari China? Lokomotif pertama yang didatangkan dari Cina untuk dioperasikan di Indonesia bukanlah lokomotif milik PT KCIC ataupun PT Kereta Api Indonesia. Lokomotif ini adalah lokomotif diesel hidrolik buatan CRRC yang dipesan oleh perusahaan BUMN Krakatau Steel. Lokomotif yang didatangkan oleh perusahaan Krakatau Steel ini adalah lokomotif langsir tipe GK0C, yaitu lokomotif diesel hidrolik bergandar BB dengan mesin Caterpillar CAT3412E. Kembali pada lokomotif DF4D, lokomotif DF4D pertama kali dibangun oleh CRRC adalah pada kisaran tahun 1996. Namun kabarnya, untuk lokomotif DF4D CC20723 adalah lokomotif yang baru diproduksi oleh CRRC, yaitu sebagai bagian dari paket sarana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan lokomotif CC207 atau DF4D ini memiliki atau menggunakan mesin yang sama dengan seri DF4 lainnya, yaitu menggunakan mesin diesel P16 atau 16 silinder 240ZJ. Kemudian, selain digunakan di Indonesia sebagai lokomotif darurat kereta cepat Jakarta-Bandung, lokomotif seri DF4D ini juga digunakan di negara asalnya, yaitu Cina, sebagai lokomotif penarik kereta penumpang ataupun kereta barang. Dan lokomotif DF4D juga digunakan di Korea Utara oleh Korean States Railway. Secara spesifikasi, lokomotif ini bertenaga cukup besar dan memang cocok digunakan pada jaringan perkeretaapian berkecepatan tinggi. Salah satunya adalah seperti pada kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Pada operasionalnya, lokomotif CC20723 atau DF4D ini bisa berjalan dengan kecepatan maksimal hingga 170 km/jam. Dan mengapa lokomotif ini bisa berjalan hingga kecepatan maksimal 170 km/jam adalah karena lokomotif ini memiliki daya kuda sekitar 3.942 horsepower atau sekitar 2.940 kW. Artinya, lokomotif CC207 ini bisa dibilang lokomotif dengan horsepower terbesar yang ada di Indonesia. Namun, tidak dengan gaya traksinya.
karena lokomotif ini memiliki gaya traksi sekitar 302,6 kN. Masih kalah besar jika dibandingkan dengan lokomotif CC205 yang memiliki gaya traksi sekitar 450 kN. Dan secara dimensi juga, lokomotif CC207-23 ini memiliki dimensi yang cukup besar, di mana panjang dari lokomotifnya bisa mencapai 20,6 meter, sedangkan tinggi dari lokomotifnya sekitar 4,5 meter. Dan untuk lebarnya sendiri ada di kisaran 3,3 meter. Kemudian, jika ada pertanyaan, apakah lokomotif ini bisa digunakan di lintas kereta api jarak jauh yang menggunakan ukuran rel sempit 1067 mm? Jawabannya adalah tidak bisa. Selain karena jenis lebar bugi yang berbeda, lokomotif ini juga memiliki berat yang lumayan besar, yaitu sekitar 150 ton, dengan tekanan beban gandarnya berada di kisaran 25 ton. Artinya, walaupun ukuran bugi disesuaikan untuk lebar 1067 mm, lokomotif ini tetap tidak bisa digunakan, karena terlalu berat untuk dapat melintas di rel dengan ukuran 1067 mm yang menggunakan jenis rel R54. Sekian dulu video saya kali ini. Jika dirasa ada kesalahan informasi atau teman-teman ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan jangan lupa subscribe.